Babin Kamtibmas Cipete Selatan Bribka M. Rofian bersama-sama dengan Babinsa Sertu Lukman, Kasat Pol PP, Kasipem, dan petugas PPSU laksanakan operasi miras yang dilaksanakan oleh tiga pilar Kelurahan Cipete Selatan dengan dipimpin langsung oleh Lurah. Adapun tempat yang menjadi target operasi miras adalah warung jamu yang terletak di Jalan Rumah Sakit Fatmawati yang dimiliki oleh Imam Safi. Dari warung milik Imam inilah petugas gabungan berhasil merazia dan menyita 36 botol miras berbagai merek dan miras masih dalam kemasan kantong plastik sebanyak 45 bungkus. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, barang bukti diamankan di Kecamatan Cilandak dan dibuatkan BAP tipiringnya oleh Kasat Pol PP Kelurahan Cipete Selatan. Dari Jakarta, Bribka M. Rofian Tribrata TV, Salam Tribrata.